Ya, pemirsa, sebanyak 5 ekor kambing milik warga Depok, Jawa Barat raib dibawa kabur pencuri. Dalam aksinya, pelaku pencurian menyisakan isi perut kambing di dalam kandang. Aksi spesialis pencurian hewan peliharaan berhasil membawa kabur 5 ekor kambing jantan milik seorang warga Kelurahan Rangkapan Jaya, Depok, Jawa Barat. Pencuri hanya meninggalkan isi perut kelima kambing di sekitar kandang. Dari 6 ekor kambing yang ada di dalam kandang, pelaku membawa 5 ekor kambing. Sementara 1 ekor kambing yang masih berada di dalam kandang ditemukan dalam kondisi mati. Korban mengatakan pencurian daging kambing pertama kali ia ketahui saat hendak memberi makan kambing peliharaannya. Di sini ternyata ya udah nggak ada semua kambingnya, ya kambingnya tinggal itu satu, cuma kondisinya udah digorok juga gitu, dan yang lainnya ditinggalin isi perutnya aja. Akibat dari peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.